Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa dan saudara sekalian. Keadaan gawat darurat bisa terjadi pada kapan saja, di mana saja, dan terjadi pada siapa saja. Keterlambatan di dalam melakukan tindakan pertolongan akan menimbulkan kecacatan fisik, bahkan bisa terjadi kematian. Untuk itu harus segera dilakukan tindakan pertolongan segera. Video kali ini mendemonstrasikan tentang kasus kegawat daruratan dan penanganannya, mulai dari pre-hospital area sampai di intra-hospital area. Setelah melihat video ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang bagaimana melakukan tindakan kegawat daruratan secara tepat dan komprehensif. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Saya ampek banget. Aduh, bisa bernafas sudah mas? Tindakan pertama apa yang Anda lakukan jika menemukan korban tersebut? A. Amankan korban. B. Hubungi polisi. C. Langsung transportasikan korban ke fasilitas kesehatan.